Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dr. Refli Harun, SMA. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang menduga, publik banyak yang menduga agenda amandemen konstitusi itu menyimpan hidden agenda soal tiga periode presiden, dan itu sudah banyak dibahas. Seperti apa sebetulnya bacaan Bang Refli soal? Amandemen konstitusi sejak amandemen konstitusi yang pertama tahun 2002 yang dianggap bermasalah juga oleh teman-teman dengan gugatan hukumnya dalam konstruksi sistem hukum tata negara kita dan lebih jauh lagi tambahannya adalah keberadaan kasus hukum alutsista siap ini seperti apa juga dalam kaitan konstruksi hukum tata negara silakan bang refli. Iya terima kasih Ustadz selamat Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas undangannya saya termasuk orang yang susah kalau ada acara pagi <laughs> <laughs> karena tidurnya itu biasanya habis subuh ya atau habis subuh nyambung tidur lagi karena kadang-kadang sampai jam satu malam dini hari jam setengah dua dini hari masih juga live streaming. Wassalamualaikum luar biasa. Enggak enggak peduli ya ada yang nonton apa enggak pokoknya live streaming toh nanti besok juga akan ditonton orang juga. Uh, itu yang pertama, yang kedua saya mau pure masalah uh, ketatanegaranya saja, yaitu masalah konstitusi dan sedikit nanti soal uh, vonis uh, HRS ya. Soal ekonomi saya nggak paham, <laughs> karena itu saya tidak akan menyinggungnya ya. Jadi kalau kita uh, bicara amandemen dalam beberapa kesempatan saya sudah mengatakan di masyarakat itu ada tiga kelompok soal uh, konstitusi. Pertama adalah kelompok yang sudah merasa nyaman, merasa bahwa konstitusi yang ada saat ini adalah konstitusi yang cukup egikuit sehingga tidak perlu diadakan perubahan lagi. Biasanya kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang terlibat dalam amandemen atau perubahan konstitusi dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, yang sekarang tergabung dalam forum konstitusi misalnya karena mereka menganggap ya karya mereka karya yang sudah cukup lumayan kalaupun misalnya uh, ada kekurangan ya mereka menyarankan di tingkat implementasinya saya ingat waktu pidato Megawati Soekarnoputri, Putri ya ketika amandemen konstitusi belum dilaksanakan yaitu pada pidato politik pada tahun 1999 setelah dia menang justru PDIP lah yang paling tidak mau amandemen konstitusi. Jadi pada waktu itu malah eh, amandemen konstitusi itu agak terhambat karena sikap PDIP yang ingin mempertahankan tentu undang-undang eh, dasar 1945 warisan PPKI yang diketuai Bung Karno. Nah, makanya komprominya adalah namanya tetap undang-undang dasar 1945 walaupun amandemen tahun 1999 sampai 2002 itu amandemen yang sudah mengubah banyak sekali hal-hal sehingga paradigma ketatanegaraan kita sudah berubah total sesungguhnya. Oke, itu yang pertama. Mereka yang sudah merasa mapan dan nyaman dengan amandemen yang sudah dilakukan. Yang kedua adalah mereka yang berpikir bahwa harusnya kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli kata mereka ya. Padahal asli dan palsu ini bermasalah bagi Ustadz Yahya Waloni. <laughs> Padahal tidak ada undang-undang dasar yang asli atau yang palsu. Semua undang-undang dasar itu ya asli semua. Hanya bedanya satu yang belum di produk dari PPKI yang disahkan di dalam dekret Presiden 5 Juli 59. Yang kedua adalah yang sudah dilakukan amandemen sebanyak empat kali ya dengan perubahan banyak sekali pasal jadi persentase antara yang lama dan yang baru itu lebih banyak yang baru pasal-pasalnya nah mereka menginginkan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai panasea dari masalah kebangsaan dan kenegaraan saat ini. Walaupun dari sejarah kita harus mencatat bahwa justru Undang-Undang Dasar 1945 dalam quote unquote versi asli ini sudah memunculkan dua rezim otoriter, yaitu rezim otoriter Orde Lama dan rezim otoriter Orde Baru. Jadi not proven kalau dia bisa leading this country ya untuk uh, katakanlah membawa pada pesan konstitusional melindungi segala bangsa, mencerdaskan bangsa dan lain sebagainya karena justru sejak tahun 59 sampai tahun 98 uh, justru terjadi otoritarianisme uh, Orde Lama dan Orde Baru di bawah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 ini. Artinya kalau sebuah konstitusi bisa memunculkan kekuasaan otoriter maka konstitusi itu tidak cukup solid sebagai fondasi bernegara fondasi, fondasi untuk berdemokrasi nah ini terjadi juga pada konstitusi yang sekarang ini sesungguhnya karena itu kelompok ketiga oke okay, kelompok uh, kedua ini adalah biasanya diwakili oleh Purnaw purnawirawan TNI atau abri dulunya bahkan uh, manifesto uh, politik dari Partai Gerindra saya lihat juga kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli Beberapa pakar yang merasa putus asa quote unquote dengan kondisi sekarang juga ingin kembali kepada masa lalu. Walaupun saya mengingatkan bahwa dari sisi historis sejarahnya undang-undang dasar itu justru memunculkan kekuasaan otoriter tapi at the same time dia membuat dua presiden jatuh yaitu Presiden Soekarno tahun 67 dan Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2001. Jadi ada paradoks di situ di satu sisi dia memunculkan kekuasaan yang otoriter, tapi di sisi lain dia menyebabkan presiden jatuh. Kenapa? Karena model kekuasaannya itu adalah piramidal di mana MPR itu menjadi puncak kekuasaan. Jadi kalau MPR itu bisa dikuasai dengan baik oleh presiden, maka presiden akan tumbuh menjadi kekuasaan yang otoriter, otokratif. Tapi kalau seandainya Konstelasi DPR berubah dan tidak bisa lagi dikuasai oleh presiden, maka presiden mudah sekali dijatuhkan. Jadi ini yang menjadi persoalan kalau kita bicara konsep check and balances dalam sistem ketatanegaraan atau sistem pemerintahan. Nah, yang ketiga adalah mereka yang memandang bahwa amandemen konstitusi tahun 1999 2002 itu sudah lumayan baik karena mengenalkan beberapa instrumen demokrasi yang katakanlah bisa menjadi dasar bagi Indonesia ke depan. Misalnya pemilihan sistem pemilihan presiden secara langsung, dihadirkannya the second chamber DPD, adanya Mahkamah Konstitusi misalnya. Dan beberapa instrumen lainnya termasuk otonomi daerah. Tapi tetap saja ada loopholes bolong-bolong yang harusnya bisa ditambal. Maka kelompok ketiga ini menginginkan dalam tanda kutip penyempurnaan Uh, konstitusi ini, amandemen konstitusi ini, sehingga mereka mempropos perubahan kelima. Salah satunya kelompok DPD atau Dewan Perwakilan DPD, eh, Dewan Perwakilan Daerah yang pernah membuat konsep perubahan konstitusi secara komprehensif dan di mana saya terlibat juga membantu draftingnya pada tahun 2007 dan kemudian konsep finalnya ada pada pada Februari 2011. Tapi ternyata di tengah jalan DPD pun berubah, berubah, berubah karena kenikmatan-kenikmatan sesaat ya. Sebagai contoh misalnya kita menginginkan dalam konsep itu MPR itu hanya joint joint season, bukan sebagai lembaga yang resmi punya kepemimpinan yang tetap, punya sekretariat yang tetap, yang menurut kita hanya akan menghabiskan anggaran negara dan juga tidak efektif. Kita waktu itu mempropos agar uh, MPR itu, ya, dia ada ketika bersidang. Jadi, MPR itu bukan lembaga dalam pengertian uh, institusi yang memang setiap hari bekerja, tapi dia adalah forum, forum DPD, dan DPR. Jadi, ketua DPD merangkap ex officio sebagai ketua MPR, dan for, uh, ketua DPR merangkap sebagai wakil ketua MPR. Jadi, kita. Kita meminta bahwa ketua DPD itu yang menjadi ketua MPR ex officio. Kenapa begitu? Karena DPD diberikan kekuenangan yang lebih sedikit dibandingkan DPR. Tetapi leg sumber legitimasinya sesungguhnya lebih besar karena dia dipilih secara perseorangan. Itu konsepnya. Tapi di tengah jalan, ketika anggota-anggota DPD melihat bahwa waduh, MPR ini ternyata barang yang bisa dimanfaatkan, ya kan? kita bisa mendapatkan anggaran dari DPD, tapi dapat juga anggaran dari MPR, kira-kira begitu. Maka MPR ingin dipertahankan dan tidak tanggung-tanggung bila perlu diberikan kekuasaan untuk membentuk GBHN kembali. Lalu organisasi atau lembaga yang tidak banyak kerjaannya ini itu dipimpin oleh 10 orang sekaligus. ya. Satu-satunya lembaga negara yang dipimpin oleh 10 orang itu hanyalah MPR. Satu ketua MPR dan sembilan wakil ketua MPR, coba bayangkan. Jadi, lembaga yang gak jelas kerjanya ini, dalam pengertian gak jelas itu, adalah dia tidak sehari-hari, tidak daily activities. Dia hanya satu, mengadakan forum pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden satu kali dalam lima tahun. Mungkin yang kedua adalah uh, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar kapan-kapan saja belum tentu sekali dalam lima tahun yang ketiga memilih presiden uh, memilih wakil presiden dalam hal presiden menjadi uh, wakil presiden menjadi presiden karena presiden berhalangan tetap misalnya Habibie itu menjadi apa uh, uh, sorry uh, seperti halnya Megawati menjadi presiden dan kemudian ada pemilihan wakil presiden yang Uh, apa yang terpilih kemudian adalah Hamzah Has. Kemudian berikutnya adalah memilih presiden dan wakil presiden dalam hal presiden dan wakil presiden berhalangan tetap dua-duanya. Jadi sebenarnya tidak banyak pekerjaan utamanya konstitusional nya nggak banyak. Tetapi yang tidak banyak itu berusaha diperkuat dengan adanya PPHN atau GBHN gaya baru yang akhirnya justru menimbulkan pertanyaan. Uh, banyak hal ya kan bagaimana law enforcingnya bagaimana misalnya enforcing mekanismenya mekanisme untuk menegakkannya dan lain sebagainya nah mereka yang mengajukan PPHN ini sebenarnya uh, kelompok keempat kalau menurut saya jadi kelompok pertama tadi adalah puas sudah dengan perubahan yang ada kelompok kedua ingin balik kelompok tiga ingin penyempurnaan nah kelompok keempat ini tidak ingin ketiga-tiganya tapi hanya limited amendment. Jadi amandemen terbatas saja dan itu from the top, bukan bukan dari bawah. Dan ini kan mengingkari aspirasi masyarakat. Bayangkan, yang mau mengubah itu adalah kehendak elit saja. Jadi hanya kehendak ketua MPR dan barangkali juga disusupi oleh kehendak kekuasaan. Dan itu sudah disuarakan sejak masa kepemimpinan Taufik Kimas mengenai ini karena mereka dalam tanda kutip ingin berpesta juga. Kalau MPR ini tidak ada kegiatan kecuali sidang tahunan, ya kan? Maka kemudian mereka akan susah, akan sukar bagaimana mempertanggungjawabkan anggaran yang begitu besar untuk MPR misalnya. Waktu itu misalnya mereka mengadakan sosialisasi empat pilar yang sudah dibatalkan MK, tapi tetap saja dilakukan. Jadi ada lembaga yang tidak jelas pekerjaannya tapi diberikan kewenangan yang eh, diberikan eh, anggaran yang begitu besar yaitu MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Karena itu harusnya kita memperkuat ke sana. Tapi ternyata mereka hanya limited amendment yaitu PPHN yang kemudian tidak sesederhana itu. Karena kalau PPHN itu diinstal kembali sebagai kewenangan MPR, maka pertanyaannya adalah Bagaimana mekanisme untuk menegakkannya? Enforcing mechanism dalam hal misalnya, PPHN itu tidak dilaksanakan. Bagaimana kalau PPHN itu dianggap bertentangan dengan konstitusi? Siapa yang akan melakukan judicial review atau reviewnya? Kalau diserahkan kepada MPR, bagaimana kalau MPR tidak mau? Sementara masyarakat itu mengatakan itu justru bertentangan dengan konstitusi. Nah, karena itu, saya menganggap. Kalau perubahan konstitusi itu hanya amandemen untuk membuat MPR biar terlihat ada kerjaan yang sebenarnya fungsi PPhN itu bisa di uh, di apa diambil oleh undang-undang saja dan bahkan GBHN zaman dulu itu sebenarnya cuma sekedar general ideas, jadi ide-ide umum saja, ide-ide umum, maka sesungguhnya PPhN itu sangat tidak berarti. Tapi yang menjadi masalah adalah spekulasi yang muncul. PPhN menjadi kuda troya, kuda tunggangan, untuk kemungkinan mengubah konstitusi masa jabatan tiga periode atau perpanjangan masa jabatan yang dua-duanya membutuhkan perubahan konstitusi. Kalau tiga periode memungkinkan untuk tiga periode, maka mudah sekali bagi kekuasaan untuk melakukan hal tersebut karena perubahan konstitusi itu cukup diusulkan sepertiga anggota MPR dan itu sudah tercapai dengan penguasaan 82 persen anggota DPR yang notabene juga adalah anggota MPR oleh koalisi istana menyisakan hanya 18 persen alias 104 eh, apa eh, anggota DPR yang non istana jumlah mereka adalah 575 dikurang 104 Jadi 471 471 itu hampir 2 per 3 syarat minimal untuk hadirnya terjadinya perubahan konstitusi Jadi syarat minimalnya itu 474 Jadi tinggal tiga saja padahal kita tahu bahwa banyak sekali anggota DPD yang merupakan atau berafiliasi dengan partai-partai politik di istana. Jadi so easy kalau hanya sekedar mencari tiga anggota DPD agar perubahan konstitusi terjadi. Nah, on the paper di atas kertas mudah sekali untuk mengubah konstitusi. Tapi persoalannya adalah kalau kita bicara dari pengalaman sejarah atau dari ilmu pengetahuan, Perubahan konstitusi itu tidak pernah dalam masa yang damai dan adem-adem saja. Di ruang hampa kata Knaf gitu ya? ya? Tidak pernah di ruang hampa. Perubahan konstitusi itu didahului dengan misalnya tumbangnya rezim otoriter. Terjadi di Afrika Selatan, terjadi di Filipina dengan uh, people power-nya, terjadi di bekas negara Uni Soviet, Yugoslavia, dan negara-negara lainnya yang ke, apa menumbangkan rezim otoritarian dan kemudian memunculkan rezim yang demokratik termasuk Indonesia. Nah, kita mau mencoba konstitusi perubahan konstitusi dalam masa damai. Nah, menurut saya tidak gampang juga kalau kita uh, percaya kepada determinisme uh, sejarah ya, karena sejarah membuktikan tidak semudah itu dan yang kedua adalah kita bicara tentang konflik elit Walaupun di atas kertas saya khawatir dengan masuknya partai amanat nasional, tapi sesungguhnya yang namanya konflik elit, ya kan, itu senantiasa dan selalu bisa terjadi. Kalau mereka kompak, maka semuanya akan bisa mereka lakukan, mulai dari pemilihan presiden pura-pura sampai dengan perubahan konstitusi. Nah, tapi ibu-ibu uh, dan bapak-bapak selain teman-teman semua. Sebagaimana yang sering saya sampaikan dan selalu saya kampanyekan, kita memang tidak boleh lengah dalam dalam hal seperti ini. Karena begitu kita setback, maka susah sekali menegakkan demokratisasi yang sudah berdarah-darah kita tegakkan sejak tahun 98. Gejala-gejalanya makin berat sekarang sesungguhnya. Misalnya, bagaimana TNI dan Polri mulai ditarik-tarik kembali ke wilayah politik. Bagaimana Polri mulai berlaku represi terhadap orang-orang yang menyalurkan aspirasi dan berbeda pendapat dengan kekuasaan. Bagaimana masifnya penggunaan undang-undang ITE misalnya. Bagaimana dihidupkannya kembali undang-undang yang sudah mati, yaitu undang-undang 1946 tentang penyebaran berita bohong atau hoax. Bagaimana kita diintip untuk dicari kesalah kesalahannya, padahal dalam sebuah negara demokratis ya... Negara kurang kerjaan kalau ngintip kesalahan warga negaranya, tapi itu terjadi semua dan ini akan susah dikembalikan kalau kita tidak stop uh, atau kita tidak lakukan perlawanan uh, sampai detik ini. Karena itu menurut saya kita harus wanti-wanti terhadap dua hal ini. Pertama adalah kalau perubahan konstitusi tidak terjadi karena perubahan konstitusi itu di ruang hampa tidak di ruang hampa dan juga mungkin ada konflik elit ya maka kita bisa pastikan kekuasaan hari ini tidak bisa lagi mencalonkan diri kan begitu tetapi bukan berarti kita lepas dari ancaman uh, permufakatan jahat demokrasi istilah saya kenapa karena bisa jadi pilpres 2024 itu adalah pilpres di antara oligarki istana saja menurut saya diambilnya PAN dalam koalisi istana tentu ada maksudnya maksud pertama adalah satu melumpuhkan kekuatan uh, oposisi dalam hal ini demokrat, kemudian PKS tanpa PAN sehingga kekuatan mereka tidak cukup untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden karena kursi mereka tinggal 18% yaitu kursi, demokrat, dan PKS. Itu satu. Yang kedua adalah membuka kemungkinan bisa melakukan amandemen konstitusi dengan cara yang jauh lebih mudah, karena dukungan partai politik itu akan dihadapkan dengan protes masyarakat. Kalau misalnya partai politiknya solid, kader-kadernya solid, bisa jadi protes masyarakat itu akan bisa diredam. Terutama, kita tahu bahwa kalau kita mau meredam itu, ya, tidak ada cara lain menggunakan kekuatan yang koersif, yaitu tenaga atau uh, aparat penegak hukum. Nah, yang ketiga, yaitu uh, masuknya PAN ini adalah menjamin bahwa pemilu hanya akan diadakan di antara oligarki istana saja, dan mereka. Bisa menciptakan dua atau maksimal tiga pasangan calon. Siapapun yang menang di antara mereka, maka pesta tetap di antara mereka. Kekuasaan tinggal dibagi-bagi. Bisa mau melakukan genuine election, bahwa mereka betul-betul bersaing atau pura-pura. Yang jelas, orang lain tidak bisa ikut dalam circle itu, dan ini menurut saya justru berbahaya bagi. Demokrasi yang kita sudah perjuangkan, padahal maksud pemilihan presiden secara langsung itu adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat agar bisa memilih pemimpinnya secara langsung. Artinya, ibarat hidangan, ya, kita diharapkan mendapatkan hidangan yang banyak yang kita bisa pilih, tetapi dengan cara presidensial threshold satu hal dan dengan cara merekrut PAN ke dalam koalisi istana di dalam hal yang lain, maka saya mengkhawatirkan bahwa kita tidak memiliki lagi genuine presidential election, tetapi sekedar ada dua pasang calon yang disodorkan kepada kita, dan kita tinggal memilihnya. Kalau tidak mau memilih, tidak apa-apa, tapi yang jelas tetap akan ada presiden yang di-endorse, didukung, dan akan mendistribusikan kekuasaan di antara koalisi istana saja, dan kita hanya melongo karena demokrasi yang kita idam-idamkan akhirnya hancur juga. Itu saja. Ibu-ibu uh, dan Bapak-Bapak sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang tadi mau menjelaskan soal HRS. Berangkan, oh, bang. soal HRS ini sebenarnya sudah banyak sekali saya uh, singgung ya. Sampai bosan saya. <laughs> Jadi intinya adalah Uh, saya selalu mengatakan bahwa jangankan dikenakan uh, vonis 4 tahun, ya kan, itu disidangkan saja sudah tidak layak. Jadi nanti mahasiswa hukum akan bingung, how come? Bagaimana bisa seperti itu? Ada orang yang mengumumkan kesehatannya, tiba-tiba dihukum 4 tahun. Padahal kesehatan itu adalah hal yang subjektif. Selain itu, unsur-unsurnya saya kira tidak terpenuhi karena unsurnya kan bersifat kumulatif, yaitu unsur menyebarkan. Kedua, unsur berita bohong. Ketiga, unsur memunculkan atau menimbulkan keonaran. Unsur menyebarkan kita bisa debatable. Apakah Habib Rizik menyebarkan informasi itu atau tidak? Kedua, apakah ketika orang mengatakan dirinya sehat itu tiba-tiba kita bisa mengatakan bahwa itu adalah informasi bohong misalnya kan itu subjektivitas saya bisa aja batuk-batuk tapi saya tetap mengatakan sehat itu kan relatif apakah kemudian kalau kita kena swab test negatif lalu kita mengatakan saya sakit kan tidak begitu gara-gara Covid-19 ini orang kemudian paranoid ya kan keluarga kita kena covid-19 tapi dia sehat-sehat aja alias OTG. Apakah kita akan mengatakan dia sehat atau sakit kan juga menurut saya itu subjektivitas. Dan yang paling penting adalah apakah pernyataan itu memunculkan keonaran. Apa itu keonaran? Dalam KUHP ya keonaran itu adalah ya kerusuhan. Misalnya ada orang di bioskop berteriak kebakaran-kebakaran kira-kira begitu. Lalu orang lari tunggang langgang Properti rusak, nah, itu baru memunculkan keonaran. Kalau ini keonaran, itu adalah debat di media sosial pro dan kontra. Kalau begitu caranya, pusat kajian data dan analisis ini jangan-jangan bisa memunculkan menjadi pusat keonaran juga, karena tentu ada yang pro dan ada yang kontra. Setiap mendengarkan diskusi kita kan, jadi menurut saya memang sangat mengada-ngada, dan saya speechless. Bagaimana menjelaskan lagi? Nah, lalu ada senjata yang... Dianalisis oleh HRS Center, oleh nanti Abdul Khair Ramadan mungkin akan menyampaikannya bahwa uh, pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim plagiat. Nah, Mudah-mudahan, secara moral Mahkamah Agung itu bisa mempertimbangkan ini sebagai sebuah jalan untuk membebaskan Habib Rizieq sebagai sebuah jalan, tapi dari segi hukumnya clear, tidak ada rasionalitas untuk menghukum Habib Rizik, tapi dari sisi politiknya yang tidak clear. Karena itu yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung atau hakim-hakim Mahkamah Agung bukan hati nurani, karena hati nurani itu bisa saja tidak keluar. Tapi keberanian untuk memunculkan hati nurani, kira-kira nah, begitu. Keberanian untuk mengeluarkan keadilan, karena kalau Hati nurani itu tetap muncul, tetap di dalam diri saja. Keadilan itu di dalam pikiran, tidak dikeluarkan karena tidak ada keberanian, nggak ada gunanya. Jadi yang kita nantikan adalah bukan keadilan, bukan hati nurani hakim, tapi keberanian hakim untuk memutus kasus ini berdasarkan uh, hukum yang sebenar-benarnya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, Bang Refli ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bisa ya, Bang, masih? Silakan, silakan. Iya. Yang pertama ada kalau ada seberapa sih kans gugatan atas PT 20%? Itu yang pertama. Yang kedua, publik banyak yang berspekulasi tentang kasus hukum HRS ini bahwa dengan keputusan hakim kemarin yang di eh, sudah ditetapkan dan ini berarti sudah inkrah ya keputusannya. Itu uh, banyak yang melihat bahwa ini adalah sebagai sebuah motif politik untuk menghadang uh, seluruh agenda politik hingga tahun 2024, termasuk agenda-agenda. Ya, uh, tadi sudah kita urai bersama terkait dengan tambahan periode atau tiga periode, dan sebagainya. Seperti apa menurut Bang Refli? Iya, mengenai uh, PT 20 uh, kursi, atau 25 suara. Saya mengatakan ini lagi ini bukan lagi persoalan hukum, bukan lagi konstitusional perspektif atau legal perspektif, tapi semata-mata soal political perspektif, hanya perspektif politik. Nah, unfortunately, MK sama juga dengan MA tidak punya keberanian untuk menyatakan hati nurani dan rasa keadilan mereka sense of justice. Padahal kalau kita baca dissenting opinion dari Salah satu hakim saldi Israel, misalnya, waduh, itu jelas-jelas menelanjangi cara berpikir tujuh hakim lainnya. Yang menurut saya tidak jelas legal ground atau constitutional groundnya atau moral groundnya untuk mempertahankan presidential threshold. Dia mengatakan bahwa presidential threshold itu adalah open legal policy, terserah pada pembentuk undang-undang. Kalau pembentuk undang-undang bikin, uh, bikin 20%, oke, okay. tidak juga, oke. Okay. Nah, itu adalah sebuah sikap yang menurut saya tidak bertanggung jawab. Karena eh uh, policy 20% itu policy yang bisa digunakan untuk merusak bahkan meniadakan ketentuan konstitusi terutama the second round. Padahal kita tahu bahwa kita mengadopsi two round system, sistem dua putaran. Maksudnya adalah kita mengantisipasi calon itu banyak Kenapa calonnya banyak? Karena ini pemilihan presiden secara langsung. Jangan sampai kemudian oligarki menyodorkan kita, ya kan, calon yang kita tidak doyan makannya. Kira-kira begitu kalau dia menu. Dan tapi kita dipaksa makan. Nah, ini yang sebenarnya mengingkari hakikat dari pemilihan presiden. Harusnya pemilihan presiden itu membuka kemungkinan kepada sebanyak orang. Tentu dengan rasionalitas. Misal. Setiap partai politik diperbolehkan mengajukan calon sebagai sebuah tiket. Mau dipakai mau enggak ya terserah dia. Ya kan? Misalnya ada 17 partai politik, 17 calon slotting ada. Bahkan calon perseorangan bisa juga diberikan standing misalnya calon perseorangan dengan katakanlah eh, dukungan tertentu atau dengan deposit tertentu agar tidak juga hanya orang iseng tiba-tiba Menjadi calon presiden, jadi seiseng apapun harus tetap serius, misalnya dengan deposit, dengan dimana kalau tidak mencapai sekian persen, uangnya tidak kembali, atau dengan dukungan yang signifikan, misalnya agar walaupun memang uh, dipermudah, tapi tetap saja harus ada keseriusan daripada calon. Jadi, sebanyak mungkin. Nah, karena ini uh, semata-mata masalah politik saya pikir kesuksesan untuk menjebol ini kalau kita geruduk rame-rame, geruduk rame-rame dari Sabang sampai Merauke, bila perlu ajukan judicial review itu ke Mahkamah Konstitusi 100, 200, 300, 400 judicial review. Biar modal sekalian, ya kan? Karena kalau misalnya hanya satu-satu, ya MK dengan santainya akan mengatakan tidak, 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 dan lain sebagainya. Tapi, kalau digeruduk rame-rame, Ya maka kita akan berdebat sebenarnya apa rasio di MK untuk mengatakan bahwa ini tetap konstitusional karena MK itu menganut ya kan konstitusional konstitusi yang hidup the living constitution jadi yang kemarin dianggapnya inkonstitusional atau konstitusional bisa sebaliknya dengan perkembangan masa yang ada jadi kalau misalnya kemarin mengatakan uh, apa Uh, yang namanya uh, presidensial threshold itu konstitusional dalam konteks tahun 2004 dan nah, 2004 sudah diperkenalkan sesungguhnya, tapi 15 menggunakan pasal peralihan 3 persen dulu, 3 persen kursi dan 5 persen suara. Kemudian tahun 2009 masih anggap konstitusional, tapi 2014, 2019 dan mungkin 2024 sudah tidak bisa dikatakan konstitusional lagi karena sudah digunakan ya sebagai sarana untuk meniadakan ketentuan konstitusional crown system dan menjadi sarana bagi permufakatan jahat para oligarki politik dan bisnis. Nah, ini harus ditangkap oleh MK sebagai uh, apa? sebagai sebuah perkembangan terbaru untuk mengatakan itu inkonstitusional dan saya kira kita tidak bisa membuka uh, menutup mata dan hati kita. Hanya memang kalau tidak punya keberanian, ya berat memang karena sekarang ini kan hakim-hakim eh, MK sudah menerima gratifikasi, kan? Yaitu masa jabatan yang diperpanjang selama 15 tahun. Bayangkan, yang tadinya menjabat lima tahun tiba-tiba dapat eh, dapat eh, hadiah menjadi 15 tahun. Jadi hakim yang sekarang ini akan mengadili lagi pemilu 2024. Sebagian akan mengadili lagi mengadili lagi pemilu 2029 enggak nggak bosen apa kita dengan 2019 maksudnya eh dua sorry 2000 hmm. kan yang 2019 itu akan hmm. mengadili lagi untuk 2024 Iya. Yeah. dan juga tidak mungkin mengadili 2029 juga hmm. karena jatah mereka 15 tahun bayangkan betapa bosennya kita melihat mereka kan tapi undang-undang mengatakan masa jabatan 15 tahun dan otomatis diberlakukan kepada mereka yang kedua tadi, apa pertanyaannya? Soal Habib Rizik, siap spekulasi publik yeah. yang melihat bahwa kasus hukumnya, kasus politik ke jalan yeah, lapang itu, itu kita tidak usah, tidak usah kita bicarakan lagi. Ya, memang ini kasusnya politik, kasusnya tidak masuk akal. Saya mengatakan penerapan hukum itu paling tidak harus proporsional, rasional, konstitusional, ya kan? Nah, ini menurut saya. Sangat kontekstual juga, ya kan? Jadi, ini sudah sangat tidak rasional menurut saya. Nah, peluang untuk dibebaskannya Habib Rizik satu-satunya hanyalah keberanian dari para hakim di Mahkamah Agung untuk mengatakan tidak dengan gesture kekuasaan. Saya katakan, gesture kekuasaannya, gesture itu tidak harus Anda ngomong secara langsung. Tapi tindak tanduk kekuasaan itu bisa memberikan sinyal kepada para hakim konstitusi, kepada hakim-hakim mahkamah agung, apakah kekuasaan mau Habib Rizik bebas atau tidak. Jadi walaupun misalnya katakanlah juru bicara istana membantah, tidak ada pesanan dan lain sebagainya, tapi semua orang tahu bahwa gesture kekuasaan itu jauh lebih berpengaruh ketimbang rasionalitas atau hati nurani para hakimnya. アイテム。Get